Pemirsa, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring pelaksanaan ujian seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Salah satu titik lokasi ujian yang dikunjungi yakni di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Jalan Haji Mister Cokrokusumo Banjarbaru. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring pelaksanaan ujian seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang tengah berlangsung di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Jalan Mister Cokrokusumo Banjarbaru, Senin 27 November 2023. Dari hasil pantauan yang dilakukan Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Rahman Orlias menyatakan apresiasi atas persiapan matang panitia baik dari segi ruangan hingga keketatan peraturan untuk mengantisipasi kecurangan. Rahmah juga berharap seleksi ini berjalan lancar dan kepada peserta yang lulus nantinya bisa menjalankan tugas dengan baik dan menjadi P3K yang berkualitas dan berdedikasi untuk negara. Tak hanya itu, pelaksanaan seleksi seperti ini juga harapannya bisa didukung baik dari kabupaten kota maupun provinsi. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring tentang kegiatan tes seleksi ya P3K dan CPNS yang dilaksanakan di Balai Politik Kesehatan Banjarmasin. Pada hari ini giliran dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan formasi tenaga kesehatan semuanya. Kami harapkan kegiatan-kegiatan ini bisa didukung ya, baik dari kabupaten kota maupun dari provinsi, di mana dalam seleksi ini murni dari hasil mereka sendiri. Jadi dari seleksi-seleksi sebelumnya, persyaratan-persyaratan maupun teknis masuk ruangan itu semua sudah diantisipasi, jangan sampai ada semacam joki lah. Jadi disaring sebelumnya itu, jadi dari pendaftaran, kemudian pengarahan, kemudian ada screening dulu. Jadi yang masuk itu benar-benar orang yang ikut tes, bukan joki. Koordinator Pelaksana Seleksi P3K Andi Hikmal mengatakan seleksi yang sedang berlangsung ini untuk formasi tenaga kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam pelaksanaannya tak ada kendala yang ditemui, semua berjalan lancar dan tertib serta lancar. Sementara untuk hasil tes melalui komputer asis tes atau chat juga dapat terlihat langsung secara real time. Tim Liputan Banjar TV.